Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nanas madu ya, nanas madu kondisi mentah masih hijau ya. Kalau matang dia akan kuning ya, kuning warnanya bagus. Ini masih mentah. Ini ukuran nanas madu yang lumayan ukuran besar ini. Ini ukuran los istilahnya, ukuran yang paling grade paling gede ya segini ini. Nanas madu Pemalang ya, ini kebetulan saya distributor di Bali Timur ya. Nah, ini kali ini saya ingin merasakan bagaimana kalau nanas madu kita konsumsi dalam keadaan mentah sempurna. Ini belum ada kuning-kuningnya ya, masih mentah. Ini harumnya belum keluar ya teman-teman, harumnya belum keluar ya, warnanya masih hijau ya. Ayolah kemudian ya, bentar. Ayo, kamu bapak baju begitu loh kamu. Nah, masih hijau. Ini baru datang kemarin ya teman-teman, karena saya memang minta dikirim yang hijau biar umur di toko lebih panjang ya. Nah, kalau yang kuning itu di toko memang lebih pendek, sehingga seringkali kadang kalau nggak laku itu ya busuk ya. Nah, ini kan umur panjang, umur panjang di toko. Nah, ini saya belum pernah merasakan nanas madu yang mentah bagaimana rasanya. Tapi yang jelas memang aromanya kurang ya. Kalau yang sudah matang itu aromanya itu menyengat sekali, enak, harum ya. Nah, ini kita akan coba rasakan bagaimana rasanya. Kalau yang nanas matang itu kan enggak, itu gatel ya. Nah, ini kita akan merasakan nanas yang mentah bagaimana, apakah sudah enak atau belum. Mari pada sini deh. Nah, pada sini. Ayo. Wah, ini kita akan rasain ya. Nanas juga. Nanas madu juga, cuma masih mentah di dalamnya ya guys. Ah, dalamnya masih putih. Nah, kalau yang matang itu kan kuning, enak, udah harumnya keluar. Ini belum ya, tapi kita ingin tahu rasanya apakah enak apa enggak. Nah, matiin aja itunya, suaranya. Ini loh ya, ayo rasain. Nanti gatel nggak? Enggak tahu, coba coba sini. Enggak tahu. Ayo, saja sini, nih. Nah, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sini. Duduk. Mau coba? Tapi asin. Manis. Manis. Udah enak ya. Tapi kan isinya. Hah? Ini mentah tapi sudah enak, Tem. Enak-enak ini. Tunggu minta. Ini nanas madu itu nanas buatan. Sudah enak deh ya. Pandu. Enggak asam ya. Seger malah deh. Hah? Sama sekali loh. Aku punya yang kayak minion tapi ya di rubber, punya yang kayak minion tapi lebih seger. Bukan minion. Lagi. Enak loh guys. Rasanya enggak jadi nanas mentah ini enak loh. Asli. Ini. Udah. Ini si kisruh nih, ayo coba rasain. Tutup nih, ayo. Enak. Tunggu. Rasanya kayak melon, lemon. Gak lemon. Ada. Hah? Enggak. Enak kok. Ini kita makannya ada kulitnya, ada matanya. Enggak kato. Babe. Tadi pada matanya. Enggak kato, Dek. Enggak kato. Kita enggak les kan?
enak ya. Terus ya apa namanya, ndak ini ndak ini, maksudnya ndak apa, ndak banyak ya nanasnya itu ya. Enak lor. Hah? Apa yang kamu ada sini? Sini naik. Marahannya? Enak. Nah, ini tapi ada kecut-kecut dikit. Enak. Asam, ada asekernya ya. Juga kering. Hmm. Oke. Okay. Aku suka yang bagian tengahnya. Ini ya guys. Nanas mentah enak ya. Asem kok. Manis. Manis dah enak ini. Enak dikonsumsi teman-teman ya, nanas madu ini ya. Walaupun mentah ya. Jadi enggak perlu khawatir kalau mentah itu dikonsumsi gatal atau enggak enak. Jangan khawatir, ini walaupun mentah udah enuk. Endul. Endul. Dul-dul. Ini anak saya kan enggak bisa dibohongi ya. Endul. Nah, habis ini kita unboxing melon kuning. Ya, oke? Ya. Nih. Melon itu, oh ya, melon kuning. Nubira, nanas, kuning. Ini nggak seperti nanas lain. Kalau nanas padu yang beneran ya. Itu walaupun mentah udah enak. Orang saya itu kan kadang matangnya aja manis, mentahnya asem, asem, asem. Nanas lain kadang gatel. Kayaknya aku makan nanas. Ya ini, bunda kasih nih. Belang nanas mentahun. Bunda. Ini nanas mentah. Enak. Kamu tak kira ada paket. Paket. Sambing pun. Enak loh. Mentah banget. Kan? Enggak aku aja. Mau cocokin apa? Hah? Enggak kelihatan ini. Sama aja jorok. Enggak. Enggak tuh. Enggak. Cuman segini doang. Ini. Udah ya, teman-teman ya. Nanas madu mentah kesimpulannya tidak harum tapi manis. Harumnya blumber, blumber tapi manisnya sudah enak. Tapi manis banget. Ya, sudah enggak gatel ya. Itu nanas madu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Thanks for coming.